Nyerah, nyerah, nyerah. Mama kenapa ke sini? Saya lagi tugas nih. Mama khawatir, sayang. Mama tuh gak bisa ditinggal kamu. Itu gak bisa. Ma, kalau mama ke sini, saya bisa, reputasi saya bisa jatuh di depan. Katanya jago begadang, kenapa? Katanya bukan anak mama. Aku aja saja ketua. Anakku, kamu tadi, aduh, udah makan belum, nak? Udah makan belum, sayang? Iya, udah. Udah makan belum? Sakit, Ma. Ini mama bawa makanan. Aduh, Ma, jangan bawa bantal ini. Aduh. Kenapa sih? Mama, bagaimana? Aku harus begadang, Ma. Iya, ini mau jaga, Tante. Aku mau jaga, tuliran. Tuliran. Jaga, Tante. Dia mau lindungin kita semua di sini. Ini dia mau jaga. Iya, saya kita semua udah ngantuk jangan banget. Jangan dong, anakku disuruh jaga gimana? Gak bisa. Dia yang mau. Saya yang bertanggung jawab. Mama kan tahu sendiri, saya tuh kuat begadang. Kalau nggak ada ini, kalau ada ini, aduh. Ini mama jangan, Mi, jangan, Mi. Jangan. Ayo, jangan. Mami, jangan, Mami. Aku malu sama teman-teman, aku Mami. Aku nggak bisa kalau lihat kamu nggak tidur, nggak bisa. Jangan, Mami. Ayo. Ah, si Mami. Tante, makasih ya udah bawain bantal. Kenapa? Dia udah semena-mena sama kita. Iya. Apa mungkin lah. Ketahuan sekarang dia anak mami kan. Iya, memang dia tuh gak bisa lihat bantal itu kalau dia kenapa? Lihat bantal itu langsung tidur. Lalu ngapain anak ini? Tidur, Pak. Bukan jaga. Bukan jaga, malah tidur, Pak. Tadi katanya, loh, katanya mau jaga. Mau begadang. Nah, katanya mau dia mau jaga di ini. Ketua regunya ini kan dia. Pak, kasihan Pak, anak saya udah jelek loh, Pak. Kok masih disuruh begadang. Langsung tidur ini gimana ini? Ya itu. Dia tuh gak bisa lihat gulingnya. Dia kalau lihat gulingnya langsung pop gitu. Sesuai dengan janjinya. Hukum. Jangan dong Pak, biar tidur anak saya biar tidur. Tiga-tiga hari gitu loh Pak. Tiga hari kamar bangun. Ya sudah, ini berarti tidak sesuai dengan janjinya, ini kita ambil coba gulingnya. Siap. Saya siap untuk jaga ini. Jangan, kok anak saya dibuat mainan sih? Lucu, Bu. Aduh, Mami sih pakai bawa ini ya. Berarti ketahuan. Ternyata dia juga manja tidur. Juga ya sama ibunya ya. Iya. Nggak bisa jaga dong berarti kalau gitu. Anak pramuka nggak boleh manja dong. Iya. Jadi janjinya. Berarti janjinya kamu dihukum. Dan ketua regunya dialihkan. Nah, pulang aja, Bu. Biarin aja. Ya. Lehernya saya biarin. Pegel-pegel itu. Jadi kita alihkan ketua regunya. Jadi gimana, Pak? Ketua regunya kamu. Tolong, Pak. Saya jadi ketua regu. Siap! Ya. Jangan bangun dong, tidur dong. Konsisten dong. Si anget nih. Iya, saya panasin tadi dekat kalapot. Kenapa? Kenapa? Jadi gitu apa sih? Apaan ini? Kenapa? Gak tau nih, gue makan begini maunya ketawa mulu. Direbus, Bu. Di mana-mana infus itu kan tangan. Apa kok kamu sampai hidung gimana sih? Karena kena-kena. Karena kena. Ah, duit anda banyak. Anda punya banyak rumah. Anda punya banyak pengunjung. Ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, lalu kita tidak bisa menyelesaikannya, maka timbullah galau. Tapi sebetulnya itu bisa diselesaikan apabila kita berpikir po... Po ijah, ya.